Dasar lari gawang terdiri dari teknik start menuju gawang pertama, melewati gawang, pendaratan, lari di antara gawang, dan memasuki garis finish. Teknik start menuju gawang pertama, teknik dasar pertama yang harus dikuasai lebih dulu adalah start menuju gawang pertama. Teknik ini merupakan hal yang sangat penting untuk memenangkan perlombaan lari gawang. Hal pertama yang dilakukan pelari setelah start dan melalui mendekati gawang adalah bertolak dengan mengangkat pinggang tinggi dan lurus. Harus cukup jauh dari gawang akan dilalui. Kemudian lutut diangkat tinggi serta mengangkat paha secara horizontal. Lalu menendangkan tumit ke depan untuk meluruskan kaki dan meluruskan lutut. Teknik pendaratan. Posisi kaki pelari lurus mendarat dan mendarat menggunakan telapak kaki. Kaki yang mengikuti tetap diangkat tinggi agar dapat bergerak bebas menjangkau ke depan untuk membuat langkah panjang. Adapun pada posisi lutut kaki belakang, harus ditekuk. Kaki belakang tetap dilipat sampai saat menyentuh tanah, kemudian ditarik cepat ke depan. Teknik yang terakhir yaitu adalah teknik memasuki garis finish terakhir. Teknik yang harus dikuasai oleh para atlet lari gawang adalah teknik memasuki garis finish. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara membusungkan dada dan berlari secepat mungkin tanpa mengurangi kecepatan hingga memasuki garis finish. Juga harus benar-benar jeli untuk melihat gawang yang sengaja dijatuhkan atau tidak.